Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Idealicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dilansir langsung dari Insta Story Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga Syifa. Terlihat di sini kebersamaan keluarga yang sangat erat nih, lagi makan bersama. Ada ayah Ojak dan juga ada menantu tersayang Nanda Fahreji. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga tercinta, liburan bersama. Dan tidak lupa juga di sini selalu ia mendampingi keluarga tercinta nih, ada Nanda Fahreji, calon menantu idaman dari Mom Ayu Ting dan juga ayah Ojak. Semoga dilancarkan deh semuanya. Dan semoga Ayu, Bilqis dan semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Dan dari status terbaru Ayu Ting Ting di sini menuliskan akhir pekan kami. Di sini terlihat Ayu dan juga Bilqis lagi berenang bersama nih. Wah, di kolam yang sangat jernih dan juga sejuk. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Bilqis. Semoga liburannya menyenangkan kali ini ya. Setiap akhir pekan, keluarga Ayu Ting Ting selalu menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Saya selalu Bilqis dan juga Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga tercintanya. Semoga bisa mengobati rasa rindu sahabat semua dengan menatap dan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Dan informasi selanjutnya di sini dilansir dari Insta Story-nya Ivan Gunawan. Di sini Ivan Gunawan menuliskan, lihat hari Senin gue lebih jago dari lu Ayu Ting Ting. Wah, Ayu Ting Ting ditantang langsung ya oleh Ivan Gunawan nih melalui Insta Story-nya. Kita tunggu deh hari Senin akan ada yang spesial sepertinya di Brownies TV ya. Jadi bagi sahabat semua, kita saksikan bersama-sama Ayu Ting Ting dan juga semuanya di Brownies TV. Sudah gak sabar nih Mimin pengen lihat aksi dari Ivan Gunawan nih yang akan menirukan gaya stylist Ayu Ting Ting, yaitu dalam koreografer alias dancernya Ayu Ting Ting yang memang luar biasa. Kita tunggu ya Ivan Gunawan. Kita tunggu aksi indah dari Ayu Ting Ting dan juga tim Brownies TV. Dan di sini tim Brownies TV juga mengucapkan selamat atas kelahiran putri dari Wendy Cagur, salah satu sahabat dari Ayu Ting Ting yang sangat bahagia atas kelahiran putrinya yang ketiga. Di sini Brownies TV mengucapkan happy weekend manis. Ada kabar gembira nih manis. Kami tim Brownies mengucapkan selamat atas kelahiran anak ketiga buat Kak Wendy Cagur dan Ibu Revitia Yunatasha. Dan inilah wajah Bibi yang sangat manis, putri dari Wendy Cagur yang alhamdulillah hari ini lahir pemirsa. Semoga Ibunda Revita Yunatasha juga selalu sehat dan segera pulih kembali. Babynya juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Lancar rezekinya untuk Pak Wendy Cagur dan seluruh tim Brownies TV. Sehat selalu. Dan bagi sahabat semua, inilah isi Insta Story Ayu Ting Ting hari ini. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.